Kapolres Pasuruan AKBP Raidian Kokrosono menerima kedatangan tim supervisi Divisi Humas Mabes Polri yang dipimpin oleh Kombes Pol Syahardiantono selaku ketua tim dengan didampingi oleh Kombes Pol Yusri Yunus, Kombes Pol Gatot Refli, Kombes Pol Sugeng Hadi Sutrisno, AKBP Junaidi, AKP Rengga Puspo, AKP Multazam beserta rekan-rekan media Divisi Humas Mabes Polri. Kunjungan tim supervisi Divisi Humas Mabes Polri ini untuk melakukan supervisi penerangan satuan dan liputan keberhasilan, inovasi serta terobosan Polres Pasuruan dalam mencegah paham radikalisme. Kapolres Pasuruan juga mengatakan akan melaksanakan operasi pekat prakondisi menjelang Asian Games dari premanisme, begal, judi, dan miras. Program kami ini kan Pasuruan aman, tertib, kondusif. Tagline kami ini bersama Polri peduli. Peduli Kamtibmas dan peduli Kamsel Ciputaran, terutama masalah Kamtibmas. Kita sangat-sangat terbantu dengan tingginya kepedulian dari masyarakat. Ketika masyarakat kepedulian tinggi memberikan informasi segera kepada kita, kita bisa melaksanakan tugas-tugas pokok kami secara cepat di tengah-tengah masyarakat. Dari Jawa Timur, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.